Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, ya, diberikan keselamatan dari awal berangkat sampai akhir, sehingga nanti kita bisa sampai kembali ke rumah kita masing-masing dalam kondisi selamat dan sehat. Dan sehat walafiat. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Saya mencoba untuk menyampaikan yang lebih
umum yang ada di sini terkait UNESA. Saat ini kita berada di gedung T14, lantai 4, dan kita berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Di kalau UNESA itu kan ada dua kampus, jadi kampus ketiga kan bukan mungkin ketika atau tadi ketika perjalanan di bis, barangkali Pak Alfian juga sempat cerita Pak Alfian kuliah di mana, di kampus yang mana. Nah, ini kampusnya juga kebetulan sama di kampus Lidah Wetan, UNESA Lidah Wetan. Dan di sini ada beberapa fakultas, ada beberapa fakultas yang nanti bisa berlebihan teman-teman yang menurut kami itu hal yang sangat positif, karena kami sendiri, saya, Pak Ari, Pak Rolis itu bukan dari SMK ya. Waktu kami kuliah dulu memang DKV itu belum begitu tingkat booming seperti sekarang, sehingga kami turut merasakan perubahan di arah yang positif. Bapak Ibu, teman-teman semua, sebenarnya apa sih yang membedakan antara sekolah kejuruan dengan di perguruan tinggi ketika teman-teman akan melanjutkan ke tentu saja relevan dan juga bidang DKV gitu ya. Kalau di depan ini ada beberapa mungkin ya bisa dibilang semacam track record gitu ya. Ketika dulu saya masuk di bidang DKV itu ada beberapa yang pernah saya kerjakan dan yang sekarang saya kerjakan itu yang terkait dengan freelance ya, freelance design yang itu juga saya kerjakan ya sampai pada saat ini dan juga sambil ngajar ya di kafe. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jansa dari kelas 11 MMPA. Izin bertanya untuk perbedaan di desain komunikasi visual dengan prodi arsitektur itu perbedaannya di mana, Pak? Terima kasih.